semua dan kembali di channel Wawamania bersama dengan Babzua untuk memainkan Yomawari Knight. Game yang mungkin tidak kalian tunggu-tunggu, tapi Paps pengen main ya. Karena Paps pengen main ya, kita mainin aja gitu. Sudah lupa caranya ini apa nih ya. Ada sejenis tanda seru dan tanda bintang. Ambilnya pakai, oh ada batu teman-teman. Ada batu. Kita baru saja dapat batu. Dasar kepala batu. Oh yeay, bentar. Lupa ya, kita harus pulang ke rumah. Wow! Kenapa nih? Kenapa nih? Kenapa nih? Kenapa nih? Apaan tuh? Ya iyalah bos, bos. Oke, oke. Nggak masalah sama sekali. Wih, ada hantu! Lari! Apa sih ini sih? Nggak bisa diambil loh. Kita lari yuk. Karena tugasnya kita kan cuma pulang ke rumah. Dan Pap cuma pengen pulang ke rumah, tapi kita belum dapat jalan buat pulang ke rumah. Tolonglah ya, tolong. Hey, kamu anak kecil. Tanda tanya lagi. Banyak tanda tanyanya. Oh, itu koin. Kan kita nggak bisa ngambil apa-apa lagi. Tolong. Apaan tuh? Ingat, kita harus pulang ke rumah ya. Apalagi dah itu sekarang dah. Kok jadi banyak setan sekarang? Heh, banyak setan ini. Mereka kira kita takut, Pak. Nggak masuk akal. Karena sebenarnya selama ini penakluk hantu itu Wawamania. Tak lain dan tak bukan. The one and only. Banyak koin ini apa nih? Ada satu buah graffiti dengan muka yang cukup aneh. Oke. Apaan tuh? Jadi jalannya sempit banget nih. Sempit nih, Sob. Terus udah ada apa-apa lagi dia? Yaelah, ada safe-safean. Ya udahlah, akan kupersembahkan koin untuk safe is real. You know, like, gimana ya? Kita harus pulang, terus kita masih muter-muter juga. Ada tanda tanya nih, biasanya ada sesuatu ya kalau ada tanda tanya gini ya. Oh alamak. Ma, kirain apaan, Ma? Ya kita terus dulu. Kita masih terus, teman-teman. Kita masih terus, karena rumah kita sebentar lagi ada di depan sana. Ada satu koin, bagus. Ya jadi perampok kita. Ini 4, pokoknya kita 4. Nice, right? Wah, ada. Apaan nih? Gue baru mau ngomong jorok tadi, sorry guys. Jangan lupa ini family channel, jadi ya no lah ya, no. Tapi itu memang benar-benar what the hell gitu. Tiba-tiba kepala muncul khusus buat ngagetin kita, Pak. Yaelah bos, lu katanya gue takut sekarang. No, nih. Oke, teman-teman, sekarang Wawamania akan kembali lanjut ke bagian bawah. Oke. Pergi gak lo, gue lempar lo ya, gue sambit lo. Ya, dia mau pergi. Mereka udah pergi. Ya, kita maju aja, apa nih? Apa sih ini? Terus rumah kita di mana sih? Batu lagi. Di batu yang kita dapat sudah cukup banyak. Kayaknya ini rumahnya kita nih. Akhirnya kita sudah sampai di rumah. Oke, dia langsung naik ke atas. Gak ada orang guys, kosong. Yui. Jadi aku masih mengira-ngira di manakah kau berada, Yui. Semoga aku bisa melihat Yui kembali. Terus dia tidur.
teman yang baik, man. Teman yang hilang dan tidur. Fireworks Day. Today is Fireworks Day. Ini adalah hari kembang api. Dalam perjalanan pulang saya melihat banyak spirit yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Spirit, ya spirit itu kayak hantu-hantu ya. Jadi hantu itu menyerang kita dan saya kehilangan Yui. Tadi saya masih berandai-andai apakah Yui sudah pulang ke rumah dengan selamat. Banyak hal yang terus bermunculan di dalam pikiran saya dan saya tidak berpikir bahwa saya bisa tidur malam hari ini. Tuh gambar-gambar ini gambar anak SD banget ya. Pak, bisa di save pak. Buang koin tadi kita. Oh ini Yui nih. Yui? Kamu kok bisa ada di sini Yui? Sebentar, sebenarnya ya ini game simple sih. Kalian pernah berandai-andai enggak? Kalian punya teman khayalan di masa kecil? Kalau kata Paps kayaknya iya benar ini. Benar enggak? Tapi ya cuman berandai-andai karena belum juga tamatin ini game sok-sokan ngambil konklusi, ngambil kesimpulan. Ah. Jadi Yui-nya juga sekarang dia harus pulang ke rumah. Oke. Mantap, mantap, mantap ya. Semuanya pengen pulang ke rumah. Sambil cari-cari, siapa tahu ada yang bisa kita dapat apa nih? View diary mungkin, view diary. Ini diary-nya dia, kita sudah lihat yang awal-awal gitu kan. Treasure-nya kita juga udah gak punya apa-apa. So, ya, akan langsung saja Pace teruskan kembali. Ada map, rumahnya juga dia, kita tidak tahu ada di mana. Ya, pungut-pungut barang ya. Penting, penting, penting guys. Guys, pungut barang guys. Di game apapun itu, kalian harus bisa belajar pungut barang. Apa ini? Ini adalah ya majalah yang sudah sobek-sobek, tersue-sue dia. Sue-sue. Ya, jadi dia mau coba baca nih katanya nih. Jika kau berlari langsung ke hands, feet and neck, give them. Oh, gua tahu ini apa nih. Jadi kalau ada spirit datang terus lu orang lari, man. Ye. Yeah? Itu nanti kaki tangan itu mau dingin semua sama merinding. Wah. Wah, gak usah dibaca lagi bos, kepencet bos. Sorry. Kepencet, kepencet. Ayo, permisi yuk. Kita bisa ke bawah, kita bisa ke bawah. Ah, kok rasanya kok rumah kita kok rasanya kok di bawah ya. Nah, ini rumah kita nih. Halo. Gak bisa dibuka ya. Terus satu lagi men, ini game horror. Dia gak kasih kita clue apa-apa sama sekali. Dan sekarang Pups lagi jalan keliling-keliling kota. Ini blind, blind, buta. Ya, gak tahu apa-apa, buta. Center gak punya, ini gak punya, itu gak punya. Peta juga gak punya sama sekali. Jadi ya, running blindness into the town. Ya, kita keliling-keliling aja lah. Kita nikmati hari kita aja. Apa tuh? Bisa diambil ya, ada boneka di atas padahal. Ini kotanya kita, sambil kita hafal-hafalin juga ya. Kita bantu hafal-hafalin ini kota seperti apa. Koin, bagus. Kita dapat satu koin lagi. Terus. Masih kosong ya, dari jumpscare. Tumben dari jumpscare nih. Nah ini ada duk-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 duk. Dusta. Aku gak bisa kasih center ya. Oke guys, kita gak punya center sama sekali. Terus itu suaranya kenceng banget. Tapi kita udah punya center, man. Wow, apa nih? Ada crow dan sudah meninggal. Oke, ini ada banyak sekali crow nih. Ini kuburan, Mbak. Bu, ini kubur, Bu. Gambarnya lucu-lucu banget ya, tapi kelucuan gambarnya tidak mencerminkan semuanya. Karena ini galak banget, darah semua di mana-mana. Nah suara tadi, jadi sebentar coba pas jalan pelan-pelan kita telusuri satu persatu dulu. Oke, ada satu catatan.
Dia coba baca dikit-dikit nih. It's coming closer, help. Semakin mendekat. I can't take it anymore, someone. Ya, gak tau lah ya. Jadi ada hantu yang mendekat mungkin, atau ada sesuatu lah. Ada barang-barang apalah gitu lah ya. Itu ada tangan, coy. Tangan siapa nih? Tampaknya cukup ori ya. Apa tuh? Bu, lu kelihatan, Bu. Lu mau nih pergi. Nah, lagi bersembunyi sekarang. Cepet banget ya pergi ya. Udah pergi hantunya. Secepat kilat meninggalkan kita di sini. Oke. Ternyata ada di belakangnya kita tadi, sob. Ya, Paps enggak lihat tadi. Kita kasih senang lah. Jadi ya, Yui enggak kelihatan sama sekali nih. Yui udah digunting lehernya. Kurang-kurangin, bos. Kurang-kurangin keluar malam, bos, ya. Save ya. Kita save dulu. Serius, itu tadi bener-bener horror. Eh, ada charm. Charm apa nih di sini? Let's pick a charm to take. Oke, jadi kita bisa ada dua ya, normal sama ini. Mungkin kita pakai yang ini aja, yes. Biar kita bisa ambil barang lebih banyak. Itu gunanya charmnya, tulisannya gitu, take extra pebble. Pebble. Yuk. Kita langsung keluar, teman-teman. Paps tadi udah kaget sekali, enggak mau kalah ya. Kalah mah, mana dia? Yui. Look for, iyalah, kita bakal cari Yui. Dan masuk ke layar loading dulu ya, buka dan tutup pintu. Dan dia carinya malam-malam, Pak. Ini kurang ajar juga sih. Ini game maksudnya apa ya? Pak, lu kalau buat game, lu cari temen nih, tolong siang-siang, jangan pernah malam, Pak. Ada anjing kita yang lagi lewat. Kita ikutin dulu, teman-teman. Sabar. Oh, wow, apa nih? Au, mana lu, bos? Iya, kenapa sih? Apa sih lu sih? Tunggu aku! Tunggu! Sampai batuk. Murid sekolah dasar, anak perempuan murid sekolah dasar hilang. Telepon jika kau memiliki informasi. Yui benar-benar hilang. Aku harus menemukan dia. Siap. Ya, tugas kita adalah menemukan Yui ya. Cari dia sampai kita dapet. Entah gimana caranya, pokoknya dapet. Sembunyi juga bisa buat kaget karena suaranya biadab banget ini game. Gamenya mungkin kecil, ya. Yeah. Karakternya mungkin imut-imut, iya. Yeah. Tapi jump scare-nya ya, kurang-kurangin. Okay, ini ada tanya tadi, jadi mungkin ada something-something sih. Ada something-something. Ah, this one. Kita dapat batu, man. Meskipun Paps nggak tahu itu batunya buat apa, mungkin akan itu yang gunting tadi. Gue mau gunting dulu yang gunting tempat buat tadi. Kita lari aja, lari yuk. Ada flyer, gak penting bos. Jadi. Ada buat apa tuh origami? Apa nih? Rong. Apa tuh? Tuh gak penting. Jadi teman-teman karena gak penting mungkin kita langsung skip saja dia. Terus ada suara ini apa? Oh, Casper. The Friendly Ghost. Gak serem sih yang itu sih. Kurang ya. It's not found journal. Cek, kita coba lihat ya.
It's a great writing. If you meet a spirit, you have to walk slowly so it won't notice you. Jadi kalau ada spirit yang kayak tadi, mungkin kita bisa jalan pelan-pelan kayak gini. Kita nggak usah lari ya, kita jalan pelan-pelan aja. Dan ya, akan pups save dulu biar kita selamat karena malas ngulang. Move to a different... Oh, wow. Kita bisa pindah. No. Kita bisa pindah-pindah ternyata. Kita bisa pindah-pindah. Oke, okay, koin lagi buat nge-save mungkin. Di atas sini ada jalan. Exploring. Sambil kita cek kiri dan cek kanan. Apakah ada yang baru? Jalan lagi. Ini apa nih? Batu. Koin! Mau kemana kita ya? Oh, suara! Kok ada yang jatuh tiba-tiba? Koinnya kita udah penuh. Siap! Kita jalan dulu, tetap tenang. Banyak hantu di mana-mana. Wawa mania, Pups, tolong tenang sebentar, jangan teriak, kasihan yang nonton. Kita jalan, masa Allah. Oke, fix ya, fix ini benar-benar mengerikan. Oh, gocek dikit teman-teman ya. Dan kita harus sembunyi dulu. Terkesan cupu tapi apa boleh buat, daripada kita mati dimakan hantu. Ini dia di depan kita, pas ini pak, pas banget. Sudah hilang suaranya, berarti kita sudah bisa keluar. Kita akan meneruskan perjalanan kita kembali ya. It's not found, Jumna. It's a kid's run. If you get attacked by a spirit, throw a rock or something and run away when it's distracted. Jadi kita harus lempar batu kalau kita dikejar, biar spiritnya bakal terpancing buat kesana. Oke, siap. Apa nih? Kalian baca sendiri ya. Tuan Kotwari, hands and feet and neck give Mr. Kotwari. What does that mean? Scribble not found. Give it hands, legs and neck. Blah 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 blah. Blah 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 and blah blah. This is the safe haven dan akan langsung kita save ya. Save has been completed. Yeah. No, man. Kita masih harus explore. Dapat koin lagi kita. Apa tuh? Ada kayak anjing gitu. Apartment, home. Look for you in town. Lu bayangin ya, kalau ini petanya segede gaban gini, kita harus keliling-keliling sambil kaget-kagetin sih ya, lumayan sehat ya. Cukup menggoda iman berarti ini game. Kita punya 5 batu, man. 5 batu. Yui! Main, yuk! Yui! Main, yuk! Yui! Yui! Mana ya? Untung sih gak ada apa-apa. Benar-benar kota yang dipenuhi dengan hantu-hantu. Poin yang kosong. Apa tuh? Apaan nih? Kayaknya dia udah ngeliat kita deh. Ini udah ngeliat kita sama sekali. Bentar, sabar. Dia kembali lagi, men.
sana apa yang terjadi? Kita lari ya, kita tinggalkan dia. Yui, Yui, serem Yui. Ah itu ada suara dogi, mana dia? Yui, takut Yui. Yui, oh my wah. Yui, ya ampun. Jangan luasa lempar juga, back, Gex. Ini ada apa nih? Gak tertarik ya. Pops tertarik buat lewat yang ada hantu-hantunya dulu. Kan hantunya gak bisa, ini ada on the north side of this town there is a haunted mansion. The rest is everyone who live there. North side ya, di bagian utara. Berarti kita benar nih jalannya nih. Di utara tapi ini juga gak tertarik Pops lawannya gitu. Mana ya? Coba kesini deh. Oke, oke, kita coba kesini ya. Kita coba kesini. Ini karena terbuka nih jalannya, ini jembatan nih pak. Bener kan? Oh iya, ini jembatan nih. Kita belum kesini. Oh, ada tangan. Tangan siapa pak? Ini dia. Tolong. Oke, okay, oke, okay, okay. Kita harus lari. Kita harus lari dan lebih cepat lagi, lebih cepat lagi, lebih cepat. Kita harus lari teman-teman. Kita harus lari lebih cepat lagi. Apaan nih? Apaan nih? Apa nih? Sampai mana aku harus berlari? Sampai kapan? Kalau jalan kaki juga masih bisa ngelawan dia kok. Kayaknya kita digiring ke satu tempat deh kayaknya. Kayaknya ya. Coba sebentar kita coba cek bos ini. Iya ini udah ada apa-apa lagi sih. Udah kayak jalan buntut ya. Halo, aku udah mau lah. Kita kembali ke sini lagi. Oh my god. Oh. Jauh banget ini boneka sini sih. Jadi Pak curiga ada hubungannya dengan ini boneka. Tuh kan ada hubungannya kan? Tangan kanan. Terus orang tuanya pada di mana nih? Yui. Kita harus cepat buat temukan si Yui gitu. Yui is missing. I wonder where Yui is. I can't find her for some reason. I feel like Yui is calling me. I'm going to go look around the town. Jadi kita masih mau cari Yui lagi di kota ya. Udah gak tau sampai malam yang keberapa ini. Ini udah malam ketiga sih seharusnya. Oh, kita di dalam perpus. Yui-nya ada dalam gudang. Dalam mana nih? Di mana aku? Dalam gedung ya, si Yui dalam gedung. Jadi tugas kita adalah mencari jalan keluar buat si Yui. Tapi jalan keluarnya akan kalian ketahuin habis
iklan berikut, nggak bercanda. Jadi kita akan melanjutkan petualangan Yui di next content video. Thank you banget kalian sudah mampir ke sini. Seperti biasa, jangan lupa tinggalkan komen, tinggalkan like, dan juga tinggalkan subscribe untuk tetap mensupport channel Wowomania. Sampai jumpa and bye-bye.